Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berada di salah satu bulatan di Taman Perumahan Eco Adens. Sebuah bulatan yang ada landscape, design landscape yang agak cantik. Cumanya mungkin ramai orang tidak tahu ataupun tidak dapat menikmati keindahan landscape-nya kerana ia agak tinggi berbanding dengan permukaan jalan raya. Jadi mungkin orang tak dapat nampak, tetapi kalau guna drone boleh nampak. Ayuh saya tunjukkan ya. Ha, apa macam? Okey, cantik tak? Ha, alright. Jadi pada kesempatan ini, sambil saya main-main drone, saya nak menceritakan ataupun menjelaskan persoalan daripada beberapa orang penonton saluran YouTube saya. Mereka bertanya kerana mengambil berat agaknya. Captain, Captain tak kerja ke? Hampir hari-hari tengok duk buat video eh. Captain tak kerja ke? Okey, baik. Ha, sebab ha, saya dekatkan sikit drone ni. Okey ke? Nak dekat lagi ke? Nak dekat lagi. Nanti bunyi propellernya bising. Tak apalah, saya zoom saja ya. Okey, jadi ada yang bertanya, Kapten ni tak kerja ke hari-hari buat video? Ada juga yang tanya, Kapten ni tak letih ke hari-hari buat video? Alright. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk menjelaskannya. Sekejap ya, saya adjust drone, saya adjust camera angle. Okey. Jadi soalan pertama, kerja ke tak kerja? Okey, saya kerja. Saya kerja yang tak kerja. Apakah hal pula tu? Okey, dalam kerjaya saya ni sebagai seorang pilot, sebagai seorang juruterbang, ada apa yang disebut sebagai standby duty. Standby duty ni maksudnya kita duduk di rumah, tak ada flight ke mana-mana, kita duduk di rumah dan seandainya berlaku last minute change of flight schedule, okay, pertukaran saat-saat terakhir jadual penerbangan, ataupun ada juruterbang yang asalnya telah pun di roster kan, telah dirancang untuk membuat penerbangan tersebut, lalu last minute dia ada emergency, mungkin dia tiba-tiba salah makan ke, asyik pergi toilet saja ke, maka tak sesuai untuk dia fly kan, atau mungkin dia sedang memandu ke airport, tiba-tiba kereta pula rosak tengah jalan apa gitu. Maka bila berlaku situasi seperti ini, maka pejabat saya akan menghubungi saya untuk terus ke airport dan ambil alih penerbangan tersebut ya. Ha, jadi ini yang dimaksudkan sebagai standby duty. Jadi kerja tapi tak kerja. Ha, kerjanya ni saya kena duduk rumah, atau jika saya nak keluar yang dekat-dekat, saya sekarang ni lebih kurang 15 minit daripada lokasi ni rumah saya, dan handphone pun sedia ada. Ha, kalau pejabat telefon, Captain sekarang juga siap-siap pergi ke Sydney. Ha, terpaksalah saya bergegas, mandi, pakai baju apa semua dan pergi ke KLIA untuk membuat penerbangan tersebut. Jadi, yang saya ada hari-hari ni sebenarnya bukanlah hari-hari kan. Okey. Maknanya bila saya ada di Malaysia ni, tak semestinya saya cuti. Tetapi saya kerja yang tak kerja, yang nama dia standby. Mungkin ini lebih kurang dengan kerjaya seorang doktor yang ada disebut sebagai on-call duty kan. Mereka ada di hospital, mereka standby saja jika ada pesakit yang emergency, yang last minute datang. Ada accident mana-mana kan, last minute datang pukul 2 pagi, pukul 4 pagi apa, lalu mereka terpaksa merawat pesakit itu kan. Jadi lebih kurang begitu juga dengan kerjaya saya. Cumanya jika doktor dia on call di hospital, saya ni on call di rumah. Tak boleh nak pergi jauh-jauh kerana berkesi bawa phone. Kalau ada pejabat telefon kena fly, boleh terus balik, terus siap-siap dan terus bertolak ke KLIA. Jadi itulah. Maka masa yang ada, yang saya on standby duty ni, kerja yang tak kerja ni, masa yang ada ni saya manfaatkanlah
untuk mengkaji, untuk membuat video. Buat video ni bukan senang tau. Sebelum buat video kena kaji dulu. Tak boleh main cakap temberang aja kan. Lepas tu mulalah nanti ada menara 15 km, pedang 900 kilo. Keluarlah cerita-cerita nanti bila tak mengkaji kan. Okey. Jadi itu untuk soalan pertama. Soalan yang kedua pula, apakah hal tiba-tiba banyak sangat video ni? Alright. Kita sekarang di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan 10 hari pertama ni berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan lain-lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang beramal dalamnya lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah melainkan 10 hari-hari ini. 10 hari ini yang dimasukkan dengan 10 hari ini ialah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, daripada 1 hari bulan sehinggalah ke 10 hari bulan. Jadi hendaklah kita memperbanyakkan amal soleh apapun amalan tersebut. Antaranya ialah berpuasa, kerana diriwayatkan juga dalam hadis riwayat Imam Abu Daud daripada sebahagian isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda berpuasa daripada 1 sehingga 9 Zulhijjah. Sehingga 9 saja tau. 10 Zulhijjah hari raya Aidiladha tak boleh puasa. 10 tak boleh puasa, 11, 12, 13 hari-hari tashrik pun tak boleh puasa. Itu hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Okey. Kita berpuasa. Sambil itu, kalau nak bersedekah, kita lebih banyakkan bersedekah. Kalau dah biasa bersedekah, sebelum ni biasa pergi masjid kita surau, kita masukkan RM10. Sempena 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni masukkanlah RM20 ataupun RM50. Apa-apa amal yang memang disyariatkan, jangan buat amal bid'ah pula. Okey, apa-apa amalan yang memang disyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah, kita memperbanyakkannya di 10 hari ini. Jadi antara amalannya, amalan yang lain ada juga saya melebihkannya, tetapi satu amalannya ialah menyampaikan ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, jika saya baca buku sebagai contoh, saya dapat ilmu dan ilmu tu untuk saya seorang saja. Tetapi jika saya baca buku dan kemudiannya saya menyampaikan ilmu, berkongsi ilmu melalui video, maka saya dapat ilmu dan saya juga dapat berkongsi bersama para penonton tentang apa yang saya ketahui. Macam sebelum, macam nanti saya akan buat video tentang puasa hari Tarwiyah, puasa hari Arafah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan Tarwiyah dan Arafah tersebut. Jadi ini adalah amal soleh saya. Mana-mana 10 hari pertama ni saya lebih aktif lagi untuk membuat video sebagai satu amal soleh, kerana tidak ada hari-hari yang bila kita beramal di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan berbanding 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Okey, alright. Tentang membuat video ni, dia bagi saya ia adalah sesuatu yang merupakan latihan. Boleh juga nak sebut senaman mental dan fizikal. Sebab tuan-tuan dan puan, bila nak buat video ni, dia bukanlah senang macam terus on dan rakam. Okey, kita kena buat persiapan. Kena pula kita nak cerita perkara agama, kena pastikan hadis-hadis yang nak disampaikan tu darjatnya sahih. Kena pastikan hadis-hadis tu kita sampaikan dengan lafaz yang setepat yang boleh. Bila bicara hukum, kita kena jelaskan. Bila bicara ayat Quran, kita kena semak tafsirnya dulu. Hadis pun kena semak syarahannya dulu. Jadi ia dah satu, bagi saya, satu latihan bagus untuk minda. Kalau tidak kan, duduk rumah tengok Netflix, tengok drama Korea aje. Jadi dia idle mind. Tu yang akhirnya sel-sel tak berhubung. Bila tiba-tiba ada situasi di mana sel-sel perlu berhubung, slow sangat pula dia nak berhubung ya. Jadi ia adalah satu latihan minda, juga latihan fizikal, sebab nak kena berdiri, nak kena cakap, nak kena cari lokasi, berbasikal pula ke lokasi kan. Jadi ini adalah satu latihan yang saya ambilnya secara positif, di mana ia melatih, ia merupakan satu senaman bagi minda dan juga bagi fizikal saya ya. Jadi sebenarnya saya quite enjoy, sebab sebelum ini saya banyak menulis buku. Dan menulis buku ni memang dia latihan minda juga, tapi saya duduk je. Duduk di kerusi menghadap laptop, duk type kan. Jadi bila buat video ni, ada juga option kita duduk depan tripod, depan kamera cakap saja kan. Tetapi bila saya mempelbagaikan suasana untuk membuat video,
ia menjadi satu latihan fizikal juga, bukan sekadar latihan mental tetapi juga latihan fizikal. Jadi ini sedikit perkongsian tentang membuat video, sedikit perkongsian tentang kerjaya saya, kenapa hari-hari kat rumah kerja sebenarnya tapi tak kerja. Kita kerja, tunggu kerja tapi tak kerja. Lebih kurang begitulah ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 10 hari ini, hari ini 4 ke 5 Zulhijjah, masih lagi ada hari-hari yang ayuh kita manfaatkan masing-masing melakukan amal soleh masing-masing. Tak semestinya kena buat video. Okey? Tak semestinya ya. Jadi masing-masing dengan amalan masing-masing, kita berpuasa sunat, memperbanyakkan puasa sunat, kita memperbanyakkan solat sunat, asalkan ia disyariatkan. Kalau berzikir, kita banyakkan berzikir. Yang penting ya, sebab kita tak mahu seseorang itu menambah ibadah dia, tetapi yang ditambahnya itu ialah ibadah-ibadah yang bidaah, yang tidak pula membawa dia apa-apa manfaat, bahkan mungkin pula sebaliknya ya. Jadi perbanyakkanlah amalan-amalan yang menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga dalam amalan ini ialah kita juga boleh bertakbir pada daripada 1 hingga 9 Zulhijjah ini sudah pun mula bertakbir, yang disebut sebagai takbir mutlak. Pada 10, 11, 12, 13 disebut sebagai takbir mukayyad. Okey. Baik. Sehingga sini saja dahulu. Nak enjoy view kat sini ke? Okey, jom tengok. Bulatan ni susah-susah. Pihak SP Setia tak silap, developer SP Setia ke Eco World, susah-susah mereka buat landscape. Jalan rayanya pun ada design sebenarnya. Kalau tengok tu kan, jalan rayanya pun ada design, tapi banyak orang tak perasan, guna drone baru nampak ya. Maximum flight altitude reached. Okey, paling tinggi lah 120 meter. Okey. Alright, itu saja nak turun dah ni. Okey, end mode. End mode ni drone ke laju sikit. Tak adalah laju banyak mana kan. Okay, saya tak boleh mendarat di sini sebab dia batu-batu kecil. Bila saya nak mendarat, batu-batu tu terbang dan akan merosakkan propeller, akan merosakkan bilah-bilah angin drone. Jadi saya akan mendarat di tempat lain. Orang masih tengok ke dah tutup dah tu YouTube ni. Okey. Saja saya biarkan rakaman.
Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landing.